Melakukan kebaikan di bulan suci Ramadan dilakukan oleh jajaran Kodim 0801 Pacitan. Mereka berbagi ratusan paket takjil untuk berbuka puasa kepada pengguna jalan. Sebanyak 150 bungkus nasi kotak dan minuman berbuka puasa dibagikan kepada pengguna jalan yang melintas di Jalan Legen R. Suprapto Pacitan. Tidak kurang dari 15 menit, ratusan paket takjil itu pun ludes dibagikan. Aksi bagi-bagi takjil di bulan Ramadan yang dilakukan oleh Kodim 0801 Pacitan bersama dengan Persid KCK Cabang 15 Dim 0801 ini merupakan komitmen TNI yang selalu dekat dengan masyarakat. Para warga yang mendapatkan paket takjil ini pun merasa senang. Terlebih takjil sebagai menu berbuka puasa tersebut mereka peroleh secara gratis. Di bulan suci Ramadan ini, alhamdulillah kita pada sore hari ini juga kita dapat berbagi sesama untuk takjil untuk yang masyarakat yang berbuka puasa, kebetulan lewat di depan Kodim, dan kita laksanakan juga pada beberapa waktu yang lalu, dan insya Allah ke depan juga di tempat lain. Yang intinya kita berbagi sesama, kapasitasnya dalam rangka bulan suci Ramadan ini. Kita sasaran hari ini tentu ya takjil, baik itu untuk membatalkan puasa, termasuk di dalamnya kita berikan makanan berat atau semacam untuk buka puasa. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi masyarakat di lingkungan Kodim Pacitan ini. Ini mau ngantar orderan ke arah Bebel. Terus hari ini dapat apa, Pak, yang tadi, Pak? Maksudnya bingisan? Oh iya, bingisan dari Kodim. Hari ini? Terus hari ini gimana? Terima kasih atas pengertian yang diberikan kepada kami. Hari ini orderannya banyak apa enggak, Pak? Ya, cukup panas. Hari selama bulan puasa juga berkurang. Sepi. Ya. Adanya bantuan ini senang enggak, Pak? Alhamdulillah, senang sekali, Pak. Selain melakukan aksi bagi-bagi takjil di bulan Ramadan 1443 Hijriah, Kodim 0801 Pacitan juga memberikan paket takjil di Panti Jompo yang berada di Kelurahan Pucang Sewu, Kecamatan Pacitan. Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu warga yang membutuhkan. Edwin Aji, JTV, Pacitan.